penyanyi Vidi Aldiano baru-baru ini bertemu dengan Tiung, member dari boy group NCT. Sebagai informasi, Tiung NCT baru saja tampil di Jackso Media Live on Stage Explore Your Music Interest di Big City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara pada 9 dan 15 Juli 2023. Vidi mengungkap pengalamannya bertemu dengan Tiung. Vidi menyebut Tiung sangat ramah. Vidi Aldiano juga mengunggah beberapa fotonya bersama Tiung. Had a chance to meet with the homeless, ayahnya Indonesia, Tayo underscore NCT ternyata orangnya super ramah, dan very easy to talk to. Padahal baru kelar perform tapi masih mau sempetin ketemu dan ngeluarin energi sosialnya. Curiga sama-sama extrovert nih, haha. Tulis Vidi Aldiano di dalam unggahannya di Instagram dikutip kompas.com, Selasa, 11.07.2023. Pelantun, nuansa bening, ini mengatakan, ia dan Tiung mengobrol lumayan lama. Bahkan, keduanya sempat membuat konten bersama. Vidi mengatakan, ia diajarkan Tiung dance lagu barunya berjudul, Shalala. Sempat bikin konten bareng juga. Diajarin koreo, Shalala, juga, yang hasilnya kata dia semoga lebih bagus dari dance-nya Jerome Pauline, gimana tuh Jer? Hahaha, tulis Vidi. Vidi berharap ia bisa kembali bertemu dengan Tiung ke depannya. But yeah, last night was lit. It was so nice meeting you, Tayo underscore NCT. Hope to see you again in the future and have that chill-out trip together, tulis Vidi.